Depo cakap, jom lah. Pelik je, on je lah kan. Dia pujuk-pujuk cakap, okey lah, macam ni lah, aku try lah. Tapi, yelah sebab aku nak cakap kat dia, aku nak belajar kan. Takkan aku nak cakap apa pula dia kan. Aku nak bagi alasan lah kan. Aku dengar muka tak malu ya, telefon sehari Amri. Tapi aku fikir balik, serius ya, dah ludah dia. Yang bestnya, dia cakap, okey lah. Tengok ah macam mana. Oh, dia jual mahal lah. Tengok. Harga telefon siapa tak tahu dah pun. Aku tak ada dah kot macam ni kan. Duduk 2-3 hari ni dia call. Dia masuk studio. Saya yang beri call. Sebenarnya memang nak. Tapi malu. Jual mahal tu. Mainkan dulu Zarul kan. Okay, kisah. Itulah kisah. Lepas masuk kali kedua tu lah dia bagi ramalan ke budak belaka. Itulah second dia masuk tu, dia cakap budak-budak Amrilah dah dengar lah ramalan ke.